Halo Sobat Premier, kembali dengan saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Demam kan keadaan di mana suhu tubuh anak itu naik lebih dari normal. Yang dibilang demam itu biasanya 37,8 ke atas. Demam itu suatu reaksi peradangan ketika kita melawan bakteri, virus, atau parasit, ya, itu tubuh kita meningkat suhunya dalam rangka sebetulnya melawan penyebab penyakit itu. Biasanya pada waktu awal mungkin anak tuh ngerasa dingin, ya. Mungkin dia menggigil, mungkin bisa juga ujung-ujung tangan kakinya dingin dan mungkin kadang-kadang pucat biru, ya. Jadi ada awal naik, kemudian stabil, kemudian turun, ya. Biasanya itu pada awal yang tadi menggigil, kemudian stabil, terus kemudian gerah, dan dia mungkin malahan suatu ketika juga berkeringat. Yang paling sering memang adalah karena infeksi. Infeksi bakteri, virus, jamur, parasit, ya. Jadi itu boleh dibilang semacam serangan, itulah itu yang harus kita cegah. Seperti yang kita kerjakan sekarang ini, sering cuci tangan, menjaga jarak, ya. Kalau anak demam, kalau bisa kita sesuaikan baju atau pakaiannya, ya. Jadi jangan ketika mulai demam atau apa terus malahan dipakein baju tebal, dibungkus, kemudian beri banyak minum. Minuman itu juga ketika kita demam, anak itu demam, dia membutuhkan lebih banyak cairan daripada kalau dia tidak demam. Jadi kita perlu beri banyak cairan. Kita juga kompres juga bisa dilakukan dan sering dibolak-balik, semacam membantu pembuangan kalori atau panas itu dari dalam tubuh si bayi itu. Ada keadaan-keadaan di mana anak itu perlu segera dibawa ke rumah sakit atau diperiksa oleh dokter adalah kalau ada tanda-tanda seperti misalnya suhu 40,5 ke atas, kemudian ada tanda nangis yang tidak bisa dihentikan, ya. Pada bayi ketika ubun-ubunnya juga masih terbuka, kita bisa raba juga itu kalau ubun-ubunnya membonjol lain dari biasa. Itu tanda-tanda yang istilahnya emergency dan perlu segera dibawa ke rumah sakit. Itu kalau ada tanda-tanda infeksi di susunan saraf pusatnya. Tapi bisa juga ada tanda-tanda misalnya demam tinggi, kemudian napasnya cepat. Itu tanda yang emergency juga, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Atau anak yang demam tinggi, terus nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja. Apalagi kalau sulit dibangunkan, itu perlu segera ke rumah sakit. Demikian Sobat Premier, bincang-bincang kita mengenai demam. Semoga bermanfaat. Salam sehat.